Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau mania. Ini sedikit teritori ya, bagaimana cara memasukkan burung murai batu di dalam keramba. Dilakukan seperti ini, langsung aja. Seperti itu ya, teritorinya sangat mudah bisa dipraktekkan. Oh iya sahabat-sahabat teman kicau, usahakan untuk mandi murai batu itu selalu konsisten ya. Misalkan itu satu minggu itu bisa dimandikan 3-2 kali saja cukup. Dilihat juga karakter burungnya, kalau burungnya mau mandi setiap hari ya, kalau untuk bunyi-bunyian di rumah sih nggak masalah, cuman kalau untuk burung di lapangan biasanya itu teman-teman ada yang memandikan 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, dan 1 minggu 3 kali, atau 2 hari 1 kali atau 3 kali dalam 2 minggu. Dilihat juga karakter burungnya ya bro. Oke, selanjutnya kita masukkan kembali ke kurungannya ya. Halo.
Seperti ini ya teman-teman, biarkan dulu burung itu mengibas-ibaskan sayap dan ekornya, biar agak kering dulu, diangin-anginkan, nanti kita jemur. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe, di like, share, dan jangan lupa komen ya sahabat-sahabatku. Supaya kalian tidak ketinggalan untuk upload video yang selanjutnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku, khususnya Hijau Mania dan seluruh teman-teman YouTube, selalu diberi kesehatan walafiat, lancar rezekinya, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Biasanya burung seperti ini udah habis dimandikan, biasanya dia mau berkicau. Kita lihat apakah mau berkicau. Belum mau berkicau ya. Memang karakter burungnya di rumah jarang sangat bunyi. Untuk bunyi itu bisa dibilang itu sangat monoton ya. Kadang gelondong, kluk 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 gitu. Dan jarang banget sekali bongkar materi burung ini. Hariannya di rumah cuma ngeriwik dengan pola rawatan. Untuk IF itu pemberian saya 3 pagi dan 3 sore. Untuk roto saya tidak menggunakan. Untuk settingan lomba itu bisa dinaikkan untuk H-3 ya, karena set hariannya sangat datar. Burung ini cuma makan pur. Dinaikkan sesuai karakter burung. Terlihat dia sudah mau bunyi-bunyi. Kelihatannya sudah mau kering bulu-bulunya. Oh iya bosku dan sahabat-sahabat teman-teman Hijau Mania,
sedikit tips ya untuk burung-burung yang seperti di rumah seperti ini. Ini sangat menguntungkan tentunya ya. Artinya apa? Burung di rumah hanya mengeluarkan ocehan yang gelondong-gelondong seperti itu. Itu biasanya nanti kalau di lapangan, kalau ketemu musuh dan untuk di track ataupun dilombakan, pasti dia akan keluarkan materi ya. Cuma sejauh ini untuk burung ini, berapa kali saya gandangkan, itu masih belum maksimal untuk bongkar materi, dan untuk penilaiannya itu masih kurang ya, hanya masuk di nominasi. Karena di sini juga kicau mania, teman-teman, burungnya bagus-bagus semua. Yang penting kita sabar dan konsisten dalam merawat murai batu itu. Burung sangat giras, lincah dan sangat sehat. Oke, langsung kita jemur aja ya. Penyemburan murai batu itu bisa dilakukan rutin ya, dengan durasi penyemburan itu bisa 1 jam paling lama, atau 15 menit, atau dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali saja. Untuk orang apa, untuk teman-teman yang sibuk, bisa 1 minggu itu 3 kali atau 4 kali dan 5 kali lah ya. Nah, kalau burung ini saya jemur rutin hariannya itu paling lama 1 jam. Oke, segitu saja video singkat dari saya. Kurang lebihnya, bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tentunya tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah like dan subscribe dan share
kita mau menonton video-video dari Abi YT channel, itu saya sangat banyak mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga dengan video-video yang hanya sekedar apa adanya ini bisa membantu serta memotivasi sahabat-sahabat kicau ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.